Oke, teman-teman, kini bertemu kembali di channel Twin Family. Oke, guys, pada hari ini kita dengan family nak pergi ke Kapit. Kita sudah bertolak dari Miri sini. Kita hari ini pergi ke Kapit pada sedikit urusan lah. So, kita pergi bersama Mami Twin, Isha, Ina, dan Abang, dan juga Nenek. Okay guys, ini adalah pertama kali Twin Ina dan Isha pergi ke Kapit. 4 tahun sudah baru pergi ke Kapit. Okay guys, perjalanan kita ini menuju ke Sibu dulu, lepas itu terus pergi ke Kapit lah. Okay guys, stay tuned. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nama apa Ina? Nama mana aku? Nama doa deh. Guys, kita baru nak sampai di Jembatan Durin. Jembatan Durin, guys. So, ini perjalanan kita bersama family dari Miri terus ke Kapit. Guys, Sungai Batarajang, sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Sungai Batang Raja. Oke guys, sekarang ini kita sudah masuk ke Simpang Kenawit. Nah, dari Simpang Kenawit ini kita terus menuju ke Kapit. Kapit dan juga Song. Oke guys, welcome to Kapit. Sekarang ini kita sudah sampai di Kapit. Kita on the way menuju ke Kapit. Ini jembatan guys, 47 km Sungai Ketibas. Ini jembatan Sungai Ketibas guys. Jam sudah pukul 6 petang sudah. Kita sudah sampai di Kapit. Seterusnya nanti kita akan pergi rumah panjang Mami Twin. Lebih kurang 20 menit, 15 menit ke 20 menit dari Pasar Kapit, Sungai Melekun. Sungai Melekun Kapit. Apa nama tu rumah? Rumah Edison Bugap. Tu rumah Edison Bugap, Sungai Melekun Kapit. Kita terus ke rumah panjang lah nanti. Perjalanan ni dari Song ke Kapit lebih kurang 47 km lagi. Oke okay guys, kereta pun agak kurang pada sebelah petang nih. Tadi banyak kereta dari Kenawit itu tadi. Dari Simpang Ungun tuh, Gemah. So, lori pun banyak. Inilah suasana di petang hari di
kekuasaan Kapit. Perjalanan kita dari Miri ke Kapit mengambil masa 8 jam. 8 jam lebih lah. Kita banyak singgah, kita singgah di Bintulu tadi, makan Bintulu. Lepas tu dekat Sibujaya. Kita berhenti sekejap, isi minyak dekat Sibujaya tadi. Seterusnya kita meneruskan perjalanan dari Sibujaya ke Kapit sini. Dekat sini kita tak boleh laju-laju. Banyak juga yang pakai motosikal ni. Orang-orang kampung ni, ini sudah dikira kawasan kampung. Kawasan rumah panjang. Kalau balik gawai memang sesak jalan ni saya rasa. Ini kita tak balik gawai lah. Kita pergi balik. Ada masa saya cuti ni, kita balik. Ada sedikit urusan dekat kampung Mami Duin, Sungai Melekun. So, gawai nanti kita tak balik. Next time, kalau ada masa cuti saya ngam, kita akan balik lagi. Mungkin Christmas ke tahun baru. Nina. Tuin Nina pun sudah boring guys. Dia sudah boring dalam kereta. Dari pagi tadi sampai ke petang ni. Belum sampai-sampai. Tu abang Ate dengan Twin Isha dekat belakang sama nenek. Ini Ina dengan mami. Kini kita nak lama Ina. Lama kita depan kereta. Jauh kan? Kak ada jalan kita. Kedua cakap, Ina dengan Isha cakap. Tak nak sampai-sampai ni. Yalah, hari pagi dalam kereta. Kita keluar makan saja tadi dekat Bintulu dan Sibujaya. Okay guys, ini saja video kita kali ini. Perjalanan kita pada hari ini dari Miri ke Kapit. Jumpa lagi kita di next video. Saya akan buat konten-konten di rumah panjang Kapit, Sungai Melekun. Saya ke Kapit tak lama lah. Cuma 2 hari saja. 2 hari 3 malam. Lepas tu baliklah. Sebab saya pun nak turun kerja nanti. Nak turun so pada 6 bulan 5 ya, 6 bulan 5 nak turun kerja lagi. Okay guys, jangan lupa like, share, comment and subscribe channel kita, channel Twin Family. Bye bye. Bye bye na. Bye bye sha. Nona bye bye deh. Okay guys, bye bye.